close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I semuanya, alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi di video kali ini seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang punya 3 anak rapat-rapat ya, kecil ya. Nah, di sini aku mulai dengan di malam harinya. Jadi malam ini kita singgah ke tempat belanjaan. Ini bunyinya toko buah. Jadi kita mau belanja buah tipis-tipis aja. Aku mau pilih-pilih dulu ya bun ya. Ini ada pel, pel pula, apel ya Allah, ada buah apel sama buah pir. Nah ini aku mau pilih-pilih dulu. Ini sebenarnya mau aku beli untuk mak sama ayah ya, karena besok mau datang. Kalau kami cuman buah naga aja nanti ya bun, sama buah pokat. Ini kalau nggak salah, kalau per bijinya itu ya bun 6.500, kalau per kilonya berapa ya? Kalau pir itu per kilonya 21.000, kalau pel itu apel itu berapa ya, aku lupa. Nah ini aku juga mau tengok yang lain ya, sekaligus cuci mata lah ya, lihat buah-buah yang seger. Nah ini satu lagi kita ambil buah naga ya untuk kita di rumah. Kalau untuk apel sama pir itu untuk orang tua aku aja besok mau datang. Nah oke lah ya, itu aja sih kita belanjanya, sedikit aja, nggak terlalu banyak banget. Sebenarnya di sini kalau kita lihat buah-buahan itu kan seger-seger ya bun ya, kepengen juga ya nyetok buah-buahan, karena kan ini buah-buahan tuh kan lebih bagus ya untuk kesehatan tubuh. Nantilah ya insya Allah kalau ada rezeki lebih kita beli buah yang banyak ya untuk stokan. Nah, jadi di sini aku mau pilih buah pokat ya bun ya, atau alpukat ya. Aku ambil satu aja. Terus buah pir, apel, terus juga buah naga ya satu juga. Oke deh, itu aja sih ya belanjaan buah aku hari ini, malam ini. Alhamdulillah. Beginilah keadaan Kota Medan di malam hari. Selesai kita belanja buah, saatnya kita di sini menyenangkan anak-anak ya bun. Ini udah lama banget mereka tuh nggak main odong-odong, ya Allah. Ini lucu banget ya, ini ada Kanza yang naik Vespa ini ya, pakai kerudung kuning. Lalu di belakangnya juga ada adik Zafira, ini lucu banget. Ini ada adik Zafira, ya Allah, gemes banget lihat mereka di sini ya. Ini aku nih odong-odongnya tepat di jembatan kanal ya bun ya, jembatan kanal Marendal. Mungkin ada yang tahu ya, buat kalian di Kota Medan pasti tahu lah ya. Ini lucu banget adik Zafira ya bun ya, si kecil yang pakai kerudung kuning ini ya. Nah ini dia, ya Allah lucu banget nih, dia mah jadi anteng ya. Di
sini juga Kakak Fatiha Nay yang pakai kerudung warna biru, tetap pakai masker itu ya Kakak Fatiha, rajin banget ya pakai masker. Kita balik ke kontrakan 3 petak lagi. Di sini di pagi hari ya Bun ya. Ini subuh-subuh tadi aku udah kupas kentangnya dan ini aku lanjut dengan potong kentangnya ya. Ini sesuai selera aja. Kali ini aku mau masak sambal kentang ya. Aku campur dengan udang karena kan kemarin aku juga ada beli udang ya di belanja mingguan aku kemarin. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan mampir ya Bun ya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini langsung aja aku goreng sedikit-sedikit dulu ya Bun ya. Tapi ternyata kayaknya nih minyaknya masih banyak. Jadi aku tuangkan aja semua ya kentangnya. Biar sekali aja ya gitu gorengnya, enggak dua kali, biar cepet aja ya. Karena kan pagi-pagi memang kalau masak itu kayak tuh buru-buru banget, mau cepat aja ya. Nah, di sini sambil nunggu kentangnya mateng dan masak, aku mau masak sayur bayam juga nanti ya Bun. Ini aku pilih-pilih dulu sayur bayam yang bagus, mana yang bagus dan mana yang layu. Aku ambil sedikit aja ya untuk pagi ini, karena kan ini bayamnya kan cuman awet sampai siang ya. Kalau sampai sore tuh nanti aku masak lagi. Oke deh, di sini aku rebus bayam aja pakai bawang merah, bawang putih. Itu udah mendidih ya Bun ya airnya, air rebusan bayamnya. Langsung aja aku masukkan bayamnya. Di situ aku campur bawang merah, bawang putih biar terlihat bening aja gitu ya. Nah, di sini aku tambahkan untuk garam. Garam aja sih ya, aku enggak pakai gula karena kan cuman rebusan aja. Oke deh, ini juga udah mateng kentangnya, langsung aja aku angkat. Kemudian di sini aku lanjut goreng udangnya juga. Ini kan aku beli udang kemarin ya Bun ya, setengah kilo 32.500. Aku pakai 2 hari ya. Alhamdulillah cukup. Nah, ini juga nanti aku bakalan campur juga dengan ikan teri karena ikan teri juga aku suka anak-anak. Jadi kan semalam aku ada bikin sambal merah ya Bun ya, di sambal keripik kentang semalam campur ikan teri juga ya. Itu kan sambalnya banyak ya, ada lebih, jadi aku simpan ke dalam kulkas. Besoknya ini aku manfaatkan untuk sambal kentang campur udang. Nah, aku tambahkan gula aja ya Bun ya, aku nggak tambahkan garam lagi soalnya kan semalam udah aku tambahkan garam. Nah, di sini aku tumis sebentar aja. Setelah itu baru aku campurkan kentang goreng, udang goreng dan ikan teri ya. Ini ikan teri jadi pelengkap aja sih ya menurut aku sambalnya. Ini enak banget Bun ya, ini sekaligus untuk bekal suami aku juga pagi ini. Alhamdulillah pagi-pagi ini aku udah masak ya Bun ya. Nah, ini kali ini alhamdulillah lengkap dengan buah-buahan dan juga teh manis di pagi hari. Ini juga ada bekal suami aku, mau aku buat. Nah, ini deh sayur bening bayamnya dan juga sambal udang campur kentang. Alhamdulillah ya. Jadi ini dia Bun, buah-buah tadi malam yang aku beli ya. Ini semuanya totalnya 50.000 ya Bun. Alhamdulillah cukup murah lah ya buah-buahan di kota Medan ini. Langsung aja bikin bekal suami aku. Untuk sayurannya aku letak di ini aja ya Bunda, di dalam plastik karena kan dia tuh berkuah ya, takutnya tumpah kalau di dalam tupperware.
kali kita masak seafood lah ya Bun ya. Udah lama kita gak masak seafood ya. Nah, seringnya masak ayam aja ya. Jadi kita ganti lah ya. Ini kita masak udang. Lagipun memang ayam di Kota Medan ini lagi mahal ya Bun ya. Lagi naik-naiknya. Tapi alhamdulillah bersyukur banget masih bisa masak apa aja yang bisa kita makan lah ya. Pokoknya jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, ini dia bekal suami aku udah selesai. Dan juga di sini aku mau sarapan ya Bun ya. Ini sarapan aku kali ini di rumah kita cuman telur aja ya. Untuk udang sama bayam itu boleh dimakan juga pagi ini. Cuman kalau aku sih lebih suka di siang hari aja ya. Soalnya kalau makan udang sama sayur bayam di pagi hari tuh kayaknya terlalu berat banget. Jadi aku sarapannya telur dadar aja lah ya. Alhamdulillah pagi-pagi ini kan lauk aku udah masak ya Bun ya. Ini langsung aja aku simpan ke dalam tudung saji. Alhamdulillah nanti siang-siang tinggal makan aja, gak terlalu repot banget ya. Pagi-pagi repot, siangnya udah santai-santai. Dan di sini juga aku mau bungkusin ya buah-buahannya. Ini kan nanti orang tua aku mau datang, jadi ini aku mau bungkusin untuk mak sama ayah, untuk buah apel dan pirnya. Ini kayaknya plastiknya kekecilan ya Bun ya. Nanti mau aku ganti aja lah ya. Nah, itu kayaknya aku kekecilan ya kalau aku taruh. Jadi ya, kami di rumah cuman buah naga sama buah pokat ya, sama apel satu aja. 4 buah untuk orang tua aku lah ya Bun ya. Alhamdulillah sesekali kita berbagi lah ya Bun ya bersama orang tua. Sedikit banyaknya alhamdulillah pokoknya masih bisa berbagi rezeki dengan orang tua. Karena kan apa yang kita lakukan ini ya, usaha lancar semuanya itu pasti berkat doa orang tua juga. Selanjutnya Bun, di sini kan aku udah selesai masak semua ya. Jadi aku jaga-jaga aja, takutnya mati air lagi atau mati lampu. Aku amankan dulu wastafelnya nih ya Bun ya. Aku cuci piring biar bersih dan gak ada lagi piring yang kotor. Terus aku cuci juga kuali wajannya sama sutil-sutilnya. Pokoknya cepat-cepat aja lah ya bersihkan dapur ya di pagi hari. Jadi siang-siang itu tinggal santai. Paling kalau yang kotor itu piringnya sedikit aja ya. Akhirnya Bun selesai juga satu persatu kerjaan aku. Alhamdulillah udah kelihatan bersih dan rapi meja wastafelnya. Saatnya kita bersihkan bagian meja kompor juga ya. Kita lap-lap, kita bersihkan juga. Alhamdulillah Bun ya, pokoknya yang penting kita nyaman walaupun kontrakan. Yang penting bersih aja, karena kan yang nempatin kan kita sendiri ya, bukan yang punya kontrakan. Jadi alhamdulillah banget lah pokoknya. Terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Salam kenal dari aku Tiara di Kota Medan, mama muda anak 3 rapat-rapat di usia 26 tahun. Ini terbuka sedikit ya Bun gorden kolong dapur aku. Sebaiknya aku tutup ya, karena di dalam tuh banyak banget barang, panci-panci, dandang semuanya ya. Jadi lebih bagus aku tutup aja pakai gorden kolong dapur. Oke deh ya Bun ya, alhamdulillah nih selesai semua kerjaan aku. Terima kasih banyak yang ngikutin kegiatan aku dari malam hari tadi sampai di pagi ini. Oke deh, sampai di sini dulu ya Bun video aku. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf.